Info, berita satu yaitu, kamu tau gak sih Sobat Besi, ternyata Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI buka suara loh mengenai Warkopi. DJKI menyebut apa yang dilakukan oleh Warkopi itu memang salah. Freddy Haris, selaku Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, menyebut nama Dono Kasino Indro atau Warkop DKI terdaftar secara sah dan di DJKI dengan kode kelas, jenis, barang, dan jasa. Jadi orang harus izin sama yang punya Om Indro dan ahli warisnya. Berita kedua itu, nah kalau ini nih Sobat Besi harus tahu nih, 10 perguruan tinggi swasta. Yang pertama itu ada Universitas Bina Nusantara atau BINUS. Yang kedua ada Universitas Trisakti atau yang sering kita sebut USAKTI. Yang ketiga ada Universitas Telkom. Yang keempat ada Universitas Nusa Mandiri atau UNM. Yang kelima ada Universitas Multimedia. Yang keenam ada Universitas Gunadarma. Dan yang ketujuh ada Universitas BSI atau Bina Sarana Informatika. Yang kedelapan ada Universitas Pancasila. Yang kesembilan ada Universitas Mercu Buana. Dan yang kesepuluh ada Universitas Tarumanegara. Saya Salsabira Putri, demikian BSI Info.